Okay guys, sekarang ni baru jam 5 suku dan kami akan membawa anda ke tempat makanan halal di kawasan Nujie ni. Okay, kita berada di luar hotel sekarang. Masih lagi sejuk dalam negatif 4. Jadi dalam kita akan berjalan ke kawasan street Nujie ni untuk mencari, mungkin kita akan tunjukkan anda tempat makan mi sup beef noodle. Itu dia pintu hotel kami masuk, dan kami berada di tingkat 2 situ. Dan di luar ni adalah bus stop, dan ini adalah Nujie Street, dan kita akan terus menuju ke restoran. Nampak simbol ini dua sisian, bermakna halal. Dan kebanyakannya yang berwarna hijau ini di street Nujie ini kepunyaan orang Islam kita, dan menandakan warna lambang Islam. Jadi kebanyakannya halal, dan daging-daging ni semua dijual adalah daging halal. Dan di seberang sana kan, opposite hotel kita adalah Nujie Mos, yang pernah saya katakan tempoh hari. Nujie Mos adalah masjid, salah satu masjid yang tertua di Beijing. Dan kita akan terus melalui ke street ini untuk menuju ke traffic light. Di sana tu sepanjangnya adalah restoran halal, sama juga dengan yang ini. Dan paginya dan sampai sekarang ada orang masih beratur lagi untuk membeli delicacies. Dan di situ tadi adalah masjid. Kita akan menuju ke situ, yang tempat tadi belakang. Tak, keluar. Okay, di sini adalah daripada pagi sehingga tengah hari sampai sekarang masih ada orang queuing. They are queuing for those delicacies, Chinese delicacies yang halal. Dan di atasnya ni adalah tempat restoran halal hot pot. Dalam sini semua barangan ataupun makanan-makanan yang terdapat di sini adalah makanan halal. Tengok aja, ada orang Islam juga ni. Ini anti-anti yang telah pun kira berapa hari kita di sini, dia orang dah kenal kita. Dan saya akan hari ini nak cuba makan ini noodle. So sekarang kita di restoran yang diletakkan paling dekat dengan hotel kita. And mama and papa just bought noodles. I don't know what noodles they bought. So hopefully it's nice lah. I looked at the noodle over there. Alamak, I cannot zoom. Papa, what noodles did you buy? Beef noodle. Beef noodle. So papa ordered beef noodle. Hopefully it tastes good lah, and appetizing. Okay guys, jadi kita decide untuk masuk ke salah satu restoran ni yang kira di bawah saja hotel kita. Bisa tadi kita jalan jauh kan kawasannya, tapi memandangkan beef noodle dia dah habis, jadi kita masuk dalam restoran ni, kita akan cuba beef noodle ni. So kita decide nak makan beef noodle tadi. Dia ada ban mian dan sebagainya. This is the restaurant in Silk Road.
seafood Milan. Dia ada nasi, ada daging-daging, tapi entahlah kerana terlampau sejuk sangat, kita cukup selera kita hari ini nak makan beef noodle. Jadi untuk 3 bowl of soup noodle dengan air Coke 2, air soft drink lah, 3 soft drink, semuanya 57 yuan. Equivalent to $11-$12. Beef noodle kita pun dah sampai. Jadi begini rupanya. Haji. Kebanyakannya di sini menggunakan peppercorn eh. Wah, lembutnya bila. Hah? Lembut? Supnya pedas tak? Daging-daging, ambil daging satu. Alah kecilnya daging, cube ya? Dia cube, is it? Okay. Okay, Syuk, try Syuk. Bila pintu tu terbuka belakang eh, angin daripada luar masuk, Masya Allah. So kalau betul-betul nak budget, it's okay to check out the price first. And this for 3 bowl dengan 3 air tu, 57 yen. Like 11, 10 to 12 dollars. Yeah, it's very cheap and for your budget, it's budget lah, the way. Should try the noodle. Slurp ni, shoot gitu. Hui yo yo. Okay guys, now it's my turn. Giliran saya dulu nak cuba. Masih baik yang cashier tu pandai juga bahasa Inggeris sikit. Beef noodle katanya. Kalau tidak, memang kadang-kadang macam ayam dan itik. Oh. Ya, nak sedut tak boleh. Panas sangat. Ah, dia punya noodle dia very soft eh. Macam tekstur dia baik lah. Kenapa kecil sangat dagingnya? Sana besar-besar. Yang gedik-gedik dagingnya. Besar daging. Okay. Terus. Dagingnya empuk. Enak sekali. Ni kalau saya tertelur. Okay guys,